rakyat sekarang zaman Datuk Seri Najib, rakyat dapat merasa dengan brim lah. Macam saya bekas tentu dengan bantuan yang one off lah, dapat dulu 1,000, baru ni 1,200 kan. At least rakyat ada rasa. Sebagai pemandu teksi, saya pemandu teksi. Dapat permit sendiri, kemudian bagi tayar, bantuan tayar, bantuan macam-macam. Saya rasa pihak yang mengambil tahu masalah rakyat keseluruhan. Macam baru ni dalam ucapan dia dengan kebun cik dapat, nelayan dapat bantuan, semua dapat. Ha? Jadi kan, nak cari PM macam tu payah. Yang paling saya salute dengan PM ni. Kita salute pasal dia boleh terima segala tuan-tuan orang fitnah orang ni dan dia tidak ambil tindakan. Dia terus fokus pada kerja dia buat. Dia tetap selamba rakyat. Dia tetap buat program dia nak bantu rakyat, buat program untuk negara. Saya betul-betul lah, saya cakap, saya tabik spring lah kata orang ni dengan PM.